Resmi ditutupna operasi SAR gabungan karniangan korban tanah uruk di Dusun Bojongkondang, Desa Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kiwari tim SAR gabungan nyorang kegiatan memeres runtag tanah uruk dina nas-nasna eta hal teh dilakonan sangkan warga korban tanah uruk bisa ngangkutan harta bandana ti jero imah. Satu tas mampu ngevakuasi korban tanah uruk anu pamungkas di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kiwari operasi SAR gabungan musirkeun panitenan kana prak-prakan memeres runtug tanah uruk. Eta hal teh dilakonan minangka tareka sangkan warga leuwih gampang ngangkutan harta bandana anu masih kapulung ti jero imahna sewang-sewangan, satu tas ditinggalkeun ngungsi. Pak, untuk kegiatan saat ini pasca selesai penemuan terakhir? Ya, kegiatan hari ini kami evaluasi ya, evaluasi beserta seluruh tim yang tergabung di dalam proses pencarian kemarin. Ya, kemudian di lokasi ini tentunya karena masih banyak material yang tertumpuk untuk alat berat, nanti beberapa unit alat berat akan menggeser dan itu merapikan timbunan. Jangan sampai pada saat musim hujan seperti ini menimbulkan bencana baru. Sajroning kitu musibah tanah uruk nyaeur mang belas-belas imah di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, poe Sabtu 8 Januari 2021. Tanah uruk anu munggaran narajang jam 4 Sabtu pas sore anu ngarugan 8 korban. Hari tanah uruk susulan karandapan kapeutingnakeun anu ngurugan 32 korban. Dinamprona sakumna 40 korban mampuh kapaluruh ku tim SAR gabungan. Diki Guntara, Bandung TV.